Halo guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin teman-teman. Wah Ipin, coba lihat motor ini. Ini sepertinya motor Ipin namanya. Kenapa begitu Upin? Coba kamu lihat itu warnanya. Sama kayak warna baju kamu kan. Oh iya benar kamu Upin. Wah keren ini. Tapi ini motor hebat Pin. Motor yang kalau menyentuh kendaraan lain mereka akan terbang. Kamu masih ingat? Oh iya, Upin dan Ipin pernah bawa mobil motor ini dan semua mobil terbang kan. Ya, ayo kita berdua berkeliling dengan motor ini. Oke, Upin. Cepat-cepat naik, cepat. Ayo, wah ini namanya motor Harley Ipin. Karena warnanya sama kayak baju kamu, Pin. Ya, ini motor Harley Ipin. Wah, minggir. Jangan menghalangi jalan Upin dan Ipin. Kalian akan terbang. Hati-hati kamu, Upin. Kasihan kalau mobil mereka terbang. Iya, Upin akan berhati-hati, tapi mereka pasti akan menabrak kita, Pin. Kamu jalannya pelan-pelan berarti, Upin. Jangan cepat-cepat. Iya, Upin pelan-pelan. Tenang aja. Ngeng. Wow, kita berdua berkeliling kemana nih, Pin? Upin tidak tahu. Pokoknya kita berkeliling seluruh isi kota ini dengan motor... motor apa ini namanya? Motor Harley Ipin. Iya maksudnya motor super Upin. Oh iya ini motor super karena kalau dia menyentuh kendaraan lain akan melayang. Waduh. Jadi kamu yang harus hati-hati Upin, jangan sampai menabrak kendaraan lain. Tapi kita usilin pak polisi Ipin. Mana dia? Wah itu pak polisi di belakang. Terbang dia. Waduh. Pak polisinya terbang tinggi guys. Waduh. Ayo kita berkeliling lagi, Pin. Kita usilin pak polisi yang lain lagi, yuk. Iya, Upin. Ayo cari pak polisi yang lain. Kita tabrak mereka, Upin. Ya, Pin. Kita kerjain pak polisi-polisi ini. Biar mereka kesal sama Upin dan Ipin. Nah, ini mobil polisi, Pin. Kita senggol. Mobil pak polisi terbang, guys. Cari lagi Upin yang lain, Pin. Ya, ayo kita cari lebih banyak mobil polisi yuk. Ayo kita cari Ipin. Neng, biar polisi-polisi marah sama Upin dan Ipin. Tapi mereka bisa apa namanya? Bisa mengejar Upin dan Ipin nanti ya. Iya Upin. Oh, tidak bisa mengejar Ipin kan mereka sudah terbang ke udara. Jadi kalau ada polisi yang mengejar kita berdua, kita tabrak aja, tenang aja mereka langsung terbang. Ini dia pak polisi. Gak kena. Waduh gak kena pak polisinya. Sabar. Upin akan kejar dia. Pak polisinya kesana dong. Pak polisi mau kemana kamu? Ayo kita lihat pak polisinya guys. Dia terbang ke udara. Ini dia pak polisinya. Wah ada di atas udara. Oh itu ada pak polisi lagi di belakang. Ayo kita tabrak dia. Ini dia. Aduh. Tidak kena. Mana dia? Ini dia. Pak polisi. Ya, Ipinnya ditembak. Awas kamu pak polisi ya. Awas kamu menembak Ipin. Waduh. Ipinnya kena tembak, guys. Bagaimana ini? Ayo kita cari semua pak polisi. Ipinnya sudah kena tembak, guys. Kita cari semua pak polisi, kita buat mereka melayang, guys. Awas kalian ya. Kalian sudah menembak kembaranku si Ipin. Ipin akan balas dendam dengan kalian pak polisi. Mana mobil-mobil dan motor-motor pak polisi? Kita akan menabrak mereka guys. Ayo cari. Cari di mana mobil-mobil polisi ini. Kita cari guys. Jangan sampai mereka lolos. Kita terbangkan semua mobil pak polisi. Ya, itu ada di depan. Ini dia. Wah, meleduk mobil polisi guys. Iya. Aduh, meleduk langsung. Kita cari lagi guys. Kita terbangin semua mobil-mobil pak polisi ke udara guys. Wih. Aduh. Kita cari teman-teman yang banyak polisinya. Nah, itu ada di depan. Ini nih. Ini dia pak polisinya. Tabrak. Oke. Terputar-putar dia guys. Wih, meleduk lagi dia guys. Wow. Tinggi sekali. Wow, gila guys. Oke, cari. Cari yang lain lagi, guys. Mana ini mobil polisi dan motor polisi?
kita tidak boleh menabrak mobil biasa-biasa guys. Kita cari mobil polisi guys ya. Oke, mana ya? Jangan menabrak mobil motor Upin, nanti kalian akan terbang. Upin hanya menerbangkan. Oh, polisinya jatuh. Aduh, wah, dia mengejar motornya. Ayo kita ikuti dia guys. Polisi, mana motormu? Cah, diambil mobil orang guys. Aduh, dasar pak polisi. Kita terbangin juga dia kalau ditarik sama Om Tukul guys. Awas kamu pak polisi ya. Sembarangan ambil mobil orang. Upin dipukul. Aduh, kena tangkap Upinnya.